Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazilna wa lam nazal fi silsilati durus min durus al-hikam al-ata'iyyah wa hiya ad-darsu tsani. Baik. Kemarin sudah kita ya jelaskan untuk maqalah yang pertama yaitu tentang al-i'timad 'ala al-'amal. Faqal min 'alamati al-i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi az-zalal. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa al-i'timad 'alal 'amal itu termasuk syai' madzmum. Ya, syai' madzmum. Ya. Dan ya, kemarin juga kita sampaikan bahwa Imam Ibnu Athaillah itu termasuk baligh, ya. Karena sebelum beliau mendalami ilmu tentang tazkiyatun nafs, tentang tadhirul qalb, beliau darasa wa tabahhar fi ilm al-fiqh wa usul fiqh wal hadith wa ilm al-hadith wa aydan al-balaghah wa kadhalika luqiba bil adib aydan. Ya, beliau juga dijuluki dengan seorang sastrawan. Ya, sehingga kalam beliau di sini antara maqalah pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya itu mutanasiq, ya. Itu mutarabiq, ada hubungan satu dengan yang lain. Di maqalah yang pertama beliau berbicara tentang al-i'timad 'alal 'amal. Nah, apa hubungan dengan maqalah yang selanjutnya? Maqalah yang selanjutnya adalah salah satu fenomena al-i'timad 'alal 'amal. Ketika yang pertama berbicara tentang al-i'timad 'alal 'amal wal hukmu 'alaihi, ya. Summa di maqalah yang kedua berbicara tentang madahir hadza al-i'timad, ya, 'alal 'amal. Sebelum kita lanjutkan, ya, ingin saya sampaikan bahwa ketika kita duduk bersama beliau, ya, bersama maqalah Imam Ibnu Athaillah, maka yang harus kita hadirkan itu adalah hati, bukan akal. Kenapa? Karena yang sedang beliau khitabi, yang sedang beliau ajak bicara itu adalah hati. Jadi yang sedang beliau ajak bicara itu akal. Maka dari itu kalau kita duduk di sini menghadirkan akal mungkin agak kurang nyambung, gitu ya. Agak kurang bisa menikmati coretan-coretan nasihat-nasihat yang beliau tuliskan di sini, gitu ya. Jadi yang sekali lagi yang ingin beliau hadirkan adalah hati. Yang ingin beliau khitobi adalah hati. Yang ingin beliau obati adalah penyakit hati. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan wadharu zahirul ithmi wa batinah, ya. Yang sekarang orang-orang perhatikan adalah bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit fisik, ya, zahirul itsm, dosa-dosa luar mencoba untuk dihindari, zahirul itsm, diobati, ya, diistighfari. Itu mungkin yang sering kita ingat-ingat, bahkan mungkin kalau kita sedang muhasabah, ya, yang kita istighfari adalah dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang zahir. Akan tetapi batinul itsm, da'ul qalb, penyakit hati, itu mungkin jarang kita, ya, jarang kita istighfari, ya. Padahal da'ul qalb itu kemarin kita sampaikan merupakan aslul masyakilil kathira, merupakan pokok dari permasalahan-permasalahan yang muncul selanjutnya, ya. Jika, ya, itu sudah bisa terobati, maka permasalahan-permasalahan yang lain pun akan ikut terobati juga, ya. Jangan jauh-jauh lah masalah-masalah kemarin kalau saya contohkan masalah-masalah pergesekan antar negara, antar sekte, antar individu gitu ya. Hatta penyakit badan yang luar pun itu ada treatment, bisa diobati dengan cara membersihkan hati.
masalah sakit ya, sakit jantung gitu ya, gagal ginjal dan lain sebagainya, kemudian ya darah, penyakit darah macam-macam, itu rupanya ada treatment, cara pengobatannya itu adalah dengan tadhirul qalb, tazkiyatun nafs gitu kan, sehingga ya daul qalb itu menjadi harusnya ya, itu menjadi hal yang kita prioritaskan bahkan daripada ya wahirul ism, daripada penyakit-penyakit badan, daripada dosa-dosa yang nampak gitu. Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah ingin mengobati itu ya, di mana orang-orang jarang memperhatikan hal itu ya. Baik. Yang selanjutnya ya, di sini Imam Ibnu Athaillah ingin mengajak kita ngorek diri ya. Ayo coba kita awasi diri kita. Di makalah kedua sama ketiga beliau ingin mengajak kita untuk mengorek hati kita. Jangan-jangan ada masalah di dalam hati kita. Salah satunya mungkin nanti adalah masalah semangat yang terlalu berlebihan di awal. Itu juga berbahaya, gitu kan? Biasanya saya tidak semangat. Tiba-tiba hari ini saya semangat sekali. Hati-hati. Itu biasanya hanya setan yang sedang bermain-main. Karena bermodalkan semangat saja, gitu kan? Itu harus dikorek. Semangat itu kenapa? Tanyakan kepada diri sendiri, semangat itu kenapa? Biasanya saya tidak semangat kok tiba-tiba semangat. Apakah ada faktor X? Ya. Ataukah ada karena si fulan gitu kan? Ataukah karena wahakadha? Itu ba'ith yang seperti itu atau hal-hal yang seperti itu perlu kita korek. Hal-hal yang tidak biasa dalam diri kita terjadi itu perlu kita korek. Nah, beliau ingin mengajari kita dalam setiap langkah itu harus betul-betul difikirkan, dikorek hatinya. Apakah yang mendorong saya untuk melakukan hal itu merupakan sesuatu yang benar atau tidak? Gitu. Tamam. Qal iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min ash-shahwatil khafiyyah. وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Dalam nuskhah yang lain, dalam manuskrip yang lain, bukan himmatil aliyah tapi anir rutbatil aliyah, kilahuma sah. طيب, sekali lagi kita bisa sambil menghafalkannya, gampang. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Ini juga salah satu menunjukkan kaifa balaghatu al-imam, kaifa balaghatu Imam Ibn Athaillah, bagaimana ya al-kalam mujaz ya wal ma'na musa. Kita lihat bagaimana dua syiq ya, dua bagian kalam ini mempunyai makna yang daqiq, mempunyai makna yang dalam di dalam permasalahan tadhirul qalb atau tazkiyatun nafs. Makalah yang kedua itu berbicara tentang dua alam ya. Yang pertama ada yang namanya alam tajrid, alamut tajrid. Dan yang kedua ada yang namanya alam asbab, alamul asbab. Awalan sebelum kita memahami apa yang beliau sampaikan, kita perlu fahami apa yang dimaksud dengan asbab dan apa yang dimaksud dengan at-tajrid. Alam tajrid dan alam asbab itu seperti apa? Oh, awalan alam tajrid. Ya. Manusia itu tidak akan terlepas dari dua hal, dari dua keadaan. Yang pertama keadaan tajrid dan yang kedua adalah keadaan asbab. Apa ini maksud dengan tajrid? Yang dimaksud dengan keadaan tajrid adalah apa? Ya. Yani yub'iduhu Allahu min sulutatil asbab. Ya. Yani Allah menginginkan dia untuk tidak al-akhdhu bil asbab. Tetapi cukup dia diamkan dan tidak melakukan hal itu. Ya, itu namanya tajrid, dari kata-kata jarroda yujarridu tajrid, melepas diri ya, melepas diri ya, pegang saja melepas diri ya. Berarti apa makom tajrid adalah makom di mana Allah berkehendak ya supaya kita tidak melakukan suatu hal, tidak melakukan amal, tidak melakukan usaha. Itu namanya makom tajrid, berbeda dengan makom asbab atau halatul asbab, yaitu adalah halah yang kedua, yaitu halah di mana Allah berkehendak, keadaan di mana Allah berkehendak, Allah menginginkan hambanya untuk melakukan amal, untuk melakukan usaha, untuk berbuat sesuatu. Itu namanya alamul asbab.
Ya. Dan kedua alam itu sangat berbeda. Satu, Allah menghendaki ya, kita tidak beramal, kita tidak berusaha. Yang satunya menghendaki kita berusaha. Ya. Kita beramal, itu namanya al-asbab. Yang satunya tidak. Ya. Kenapa kok tidak? Karena Allah sudah menentukan siapa yang akan melakukan hal itu. Jadi kamu tidak perlu menyibukkan diri kamu dengan hal-hal yang Allah kehendaki untuk tidak kamu lakukan. Ya. Itu namanya alam tajrid. Ya. Satunya lawannya namanya alam asbab. Nah, ketika kita ditempatkan oleh Allah untuk berada pada tempat maqam asbab, halatul asbab, malah kita berpindah ke alam tajrid. Ya, naqulahu aili hadza syakhs iradatuka at-tajrid. Ketika kamu menginginkan untuk berada di maqam tajrid, ma'a irad ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah berkehendak kamu berada di maqam asbab, itu ada sebuah syahwat yang khafi. Itu berarti di situ ada makna syahwat. Di situ ada makna syahwat. Ya, ini misal sahal. Ya. Misal sahal. Masalan rajulun indahu usrah wa indahu zawjah wa indahu aulad. Ya. Atau rajulun ya lahu mas'uliyat talabil ilm. Lahu mas'uliyatu talabil ilm. Ya. Contoh yang gampang masalan dalam permasalahan keluarga. Ya. Ada seorang punya tanggung jawab keluarga untuk memberi nafkah keluarga. Ya. Kemudian akhirnya amal bekerja keras. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah ya. Buka pintu, la salam wala ya, menyapa istri wala menyapa anak ya, kemudian langsung masuk ke dalam kamar tempat khulwatnya dia ya, langsung kemudian baca Al-Qur'an, salat ya, kemudian apa, kemudian apa namanya zikir, kemudian istighfar dan lain sebagainya. Wa taraka zaujatahu wa taraka auladahu wa taraka tarbiyatal aulad ya. Padahal makom dia ketika dia mempunyai istri, mempunyai anak, itu adalah makom asbab. Yang harus dia lakukan adalah apa? Makom asbab. Mu'amalah zaujah, mu'amalah hasanah. Ya, harus mu'asyaratu zaujah. Ya. Kemudian juga harus mendidik anak sampai ke rumah ya, paling tidak harus salami istri, salami kemudian anak ya, kemudian mendidik anak dan seterusnya. Tapi malah kemudian apa, dia tidak mau melakukan hal itu. Dia melihat bahwa itu menghabiskan waktu, padahal saya apa, harus beribadah kepada Allah ya, harus beribadah kepada Allah. Atau masalan rojul ya, indahu zaujah wa indahu aulad ya, kemudian apa, kemudian dia tidak mau beramal, tidak mau bekerja untuk memberikan nafkah. Yang dia lakukan adalah apa? Jalas ya, wa dzakarallahu wa yatawakkal 'alallah ya, kemudian wa tamassaka biqaulillahi 'azza wa jall, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin misalnya ya, dan berpegang dengan banyak sekali ayat-ayat ya, yakni ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang tawakkal 'alallah ya. Kemudian ketika ada orang yang mengatakan, bukannya kamu punya keluarga? Ala tadhhabu ila suq fatutajir masalan. Kenapa kamu tidak pergi ke pasar, kemudian kamu berdagang ya, kemudian kamu menghasilkan uang dari itu kemudian untuk menafkahi keluarga? Kemudian dia menjawab, ala taqra ayatan min ayatillah. Gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Syuf, tujuan saya hidup di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Khalas, ana abudullah. Ya, ana abudullah. Ah. Padahal makom dia Allah kehendaki untuk al-akhdhu bil asbab. Dia punya mas'uliah keluarga, punya mas'uliah anak, harus memberikan nafkah, maka harus al-akhdhu bil asbab. Ya. Maka dia harus apa? Maka dia harus berusaha untuk menghasilkan itu. Ya, la yajlis wa la yaq'ud ya, tsumma yatawakkal 'ala Allah. Ya, itu artinya dia sedang berpindah dari makom asbab yang Allah kehendaki ke makom tajrid yang dia kehendaki, dan itu adalah syahwat. Leh, ya, karena ya dia sebenarnya apa, menunjukkan kepada manusia bahwa dia sedang mentauhidkan Allah, sedang mengesakan Allah, tetapi dalam hatinya jauh dari Allah, mahjubun anillah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau jika dia mengenali Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan yatawakkal hakadha.
dia akan bekerja. Dia akan, karena apa? Karena dia mengenal Allah. Dan ketika dia mengenal Allah, berarti dia tahu keinginan Allah dong. Dan Allah menginginkan saya ada di maqam asbab. Rupanya dia tidak melakukan maqam asbab itu, malah berpindah ke maqam at-tajrid. Ya, itu artinya dia seperti itu. Wa hakadha nahnu. Ya. Masalan kita mas'ul bi talabil ilm, menuntut ilmu, ya. Ah, maqam talabil ilm adalah maqam asbab. La budda an naqra, ya. Wa la budda an naqwa, wa la budda an nahfaz, wa la budda an nafham, wa la budda an nudaqqiq, wa la budda an nadbit, wa la budda an nasira al-layali, wa hakadha masalan. Hadha kulluhu min babil asbab, maqam asbab. Ya. Kemudian kok malah kita memilih untuk tajrid, tidak mau melakukan itu semuanya. Yang kita lakukan adalah apa? Khalas. Kalau memang Allah menakdirkan saya untuk faham, saya akan faham. Summa yajlis wa yadhkurullaha katsira, gitu ya. Kemudian zikir itu terlalu banyak berzikir dan lain sebagainya, yang mana zikir itu adalah bukan di maqam asbab. Ah, ketahuilah bahwa ketika kita melihat orang yang seharusnya berusaha tetapi malah ya yudhiru nafsahu annahu yuwahhidullah, ya, itu ada syahwat di dalam hatinya dan pada hakikatnya dia adalah mahjubun anillahi ta'ala. Mahjubun anillahi ta'ala. Orang yang keadaannya seperti itu, orang yang keadaannya seperti itu, naqul lahu ay qala lahu ibnu ata'illah ya rajul iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasy syahwatil khafiyyah. Ya, ketahui itu adalah syahwat. Hati-hati, hindari itu. Jangan sampai ketika Allah mengingatkan kamu di maqam asbab, maka berusahalah. Jangan malah kemudian kamu tidak mau berusaha. Yang mana itu kita sebut dengan maqam at-tajrid. Hadza huwa syiqqul awwal min hadzihi al-maqala wa syiqqul tsani kebalikannya. Ya. Jadi, ya. Allah kehendaki kita ada di maqam tajrid. Kemudian malah kita berkehendak, ya, supaya kita mengambil apa? Mengambil asbab. Malah kita berpindah dari apa yang Allah kehendaki yaitu tajrid ke maqam asbab. Harusnya kita tidak perlu berusaha, tapi malah kemudian kita berusaha. Izain. Seperti adalah, ya, yani masalah nahnuhuna, kita di sini masalah, ya. Syabun qala lahu waliduh. Ya, ada seorang anak yang orang tuanya mengatakan kepada dia, "Nak, ya, ya kamu fokus saja belajar di Mesir, ya. Masalah takrifatul hayah, ya, ihtiyajatul hayah itu bapak dan ibu semuanya yang menanggung. Kamu tidak usah repot-repot untuk berpikir mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keseharian kamu." Ya. Tamam. Ah. Kemudian yani khalas ya kullu syahr lahu bulghah ya ma yakfihi yauman yaumiyan, dia setiap hari mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Ya, ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Ya. Kemungkinan yang pertama, menuruti apa yang orang tua itu katakan, orang tuanya katakan, ya. Maka apa? Khalas yastaghil fil ilm, ya. Wa yaqdi lailahu wa naharahu lil ilm, ya. Wa ma'al ilm wa fil ilm wa hakadha. Ya, kemudian meninggalkan asbabur rizq, masadirur rizq yang ada di Mesir. Dia di Mesir tidak bekerja. Kemungkinan yang kedua, setan kemudian apa? Masuk ke dalam hatinya, kemudian membisikinya. Ya rajul, yang diberikan oleh orang tua kamu itu hanya cukup buat ini itu saja. Kamu harus safar, kamu harus rihlah gitu ya. Kamu harus jalan-jalan, kamu harus beli ini, kamu harus beli itu. Yang mana itu semuanya kurang. Kamu juga punya masa depan. Yang mana masa depan kamu itu ya ditentukan dengan apa? Dengan ekonomi. Suf lihat barat, mereka itu bisa maju dengan apa? Dengan ekonomi. Kalau kamu memang kemudian tidak bisa ya memperkuat ekonomi kamu, maka kamu akan tertindas, maka kamu akan terlindas. Ya, akhirnya kemudian dia ya'mal, ya, kemudian dia bekerja untuk mencari apa? Mencari uang, untuk mencari rizq. Syuf. Maqam dia harusnya adalah maqam tajrid. Maqam tidak perlu mencari uang. Itu namanya maqam tajrid. Ya. Karena apa? Karena sudah dipenuhi semua oleh kedua orang tuanya, sudah dijamin oleh kedua orang tuanya.
فظل يعمل فظل يكسب فظل يقدح. Kemudian dia terus bekerja mencari rezeki gitu kan, mencari uang, akhirnya belajarnya terlantar dan kemudian apa, dia hanya terus mencari uang, mencari uang, khalas. Naqul lahu rajulun fi misli hadha, qala lahu ibnu Ata'illah, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka at-tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Dia berarti ketahuilah orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mempunyai himmah 'aliyah, yang tidak mempunyai keinginan yang besar, ya, keinginan yang tinggi, tujuan yang mulia. Dia tidak memiliki itu. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan dirinya dia dengan melakukan asbab, padahal Allah menghendaki dia untuk tajrid, untuk tidak melakukan asbab. Wa bihadza na'rif makna al-asbab wa makna at-tajrid, ya. Berarti ketika Allah menghendaki kita berada di maqam asbab, khalas. I'mal, 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 i'mal. Kemarin yang sudah kita sampaikan, ketika kita mau berusaha, i'mal, i'mal, i'mal ka'annaha kullu syai. Lakukanlah seolah-olah itu adalah segalanya, gitu ya. Kemudian ketika Allah menghendaki kita berada di maqam tajrid, khalas, la ta'mal, la ta'mal, la ta'mal. Yang harus kamu lakukan adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, gitu. Itu namanya maqam tajrid. Tetapi kalau kita silang, kita ada di maqam asbab, kemudian kita pindah ke tajrid. Ya, kita pindah ke tajrid, syahwatul khafiyah. Ketika kita berada di maqam tajrid, kita pindah ke asbab. Oh, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Lah, wa hadza la yanbaghi an yakun. Itu tidak boleh terjadi, ya. Ketika di maqam asbab berusahalah, ya, dan ketika di maqam tajrid maka jangan kemudian mengambil maqam al-asbab, maqam al-asbab, ya. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki kita masalah, ya, Allah menghendaki kita untuk, ya, untuk di maqam asbab, ya. Kita kembali ke syirk al-awwal, yang mana Allah menghendaki kita di maqam asbab, kemudian malah kita penginnya tajrid, ya. Kenapa kok itu ada syahwatil khafiyah? Ah, karena di situ sebenarnya kita tadi, karena apa? Dia yuzhir annahu yuwahidullah fi ya'ish fi bihari tauhid ana ma Allah, ya. La da'iya li fi an akhudha bil asbab fa ana ma musabbibil asbab mathalan. Ah, saya sekarang bersama Allah, menginginkan kepada Allah, bukan kepada asbab lagi, dan Allah lebih tinggi, musabbib lebih tinggi daripada apa? Asbab. Ah, ka'annahu ya'ish fi bihari tauhid. Padahal apa? Dia mahjubun anillah, ya. Dan ketika kita seperti itu, sebenarnya kita sedang su'ul adab dengan Allah, ya. Fihi makna isa'atul adab ma'allah. Kok bisa? Saya kasih logika yang sederhana lagi sebagaimana kemarin yang sudah kita contohkan. Yani, seperti Sayyid, ya, mengatakan kepada budaknya masalan, udkhulid-dar. Sayyid mengatakan kepada budaknya, kepada abadnya, kepada hambanya, udkhulid-dar, udkhulid-dar. Ya. Udkhulid-dar sabiluka. Kemudian tidak seperti itu. Tidak hanya udkhulid-dar lah. Wasabiluka fi an tadkhulad-dar, ya, bi an tatruka hadzal bab. Ya, masuklah ke dalam rumah sini. Dan jalan kamu untuk masuk ke dalam rumah adalah dengan cara mengetok pintu, kemudian baru masuk. Tapi yang kemudian kamu lakukan tidak mengetok pintu. Yang kamu lakukan adalah apa? Langsung masuk lewat pintu belakang. Atau langsung masuk lewat, ya, lewat jalan lain tanpa cara mengetok pintu. Oh, ya. Isa'atul adab atau bukan itu? Ah, oh, ketika sayidnya menghendaki kamu masuk lewat pintu, malah kamu tidak masuk lewat pintu. Begitu juga dengan Allah. Allah menghendaki kamu untuk mengambil asbab, walillahil matsalul a'la taban. Allah menghendaki kamu untuk masuk, ya, lewat asbab, ya, untuk taqarrub ilallah lewat asbab, malah kemudian kita tidak taqarrub kepada Allah lewat asbab. Ya, lewat asbab. Ya. Terus bagaimana dong cara kita mengatakan kepada dia bahwa, ya, bahwa ketika dia beralasan, kok bisa orang saya sekarang berada dengan musabbibil asbab kok, ya, kemudian apa, sedangkan ta'amul ma'al asbab itu artinya apa? At-ta'amul ma'al umur ad-dunyawiyah, masalah at-ta'amul ma'al awlat wa at-ta'amul ma'al zawjah, zawjah wala zawjat, minal umur ad-dunyawiyah, masalah minal umur ad-dunyawiyah, wa ana ma'a musabbibil asbab, masalah wa ana ma'a musabbibil al-asbab. Ya. Naqulu lahu, ya. Naqulu lahu
Allah menghendaki kamu untuk ya, mendekat kepada Allah dengan asbab. Itu artinya tidak ada ta'arud antara ya, dekat dengan Allah dengan bermuamalah dengan urusan duniawi. Kenapa? Karena muamalah dengan urusan duniawi itu syai' ya. Niat untuk niat dari melakukan amal duniawi itu juga syai'. Maksudnya apa? Kita harus benarkan bahwa betul Allah itu menginginkan kita untuk maqam asbab dan kita harus melakukan asbab itu. Hanya saja hati, sekali lagi, hati kita melakukan asbab itu adalah untuk taqarrub ila Allah. Adalah untuk mendekat kepada Allah, ya. Cuma caranya adalah dengan melakukan asbab. Sama kayak tadi yang diinginkan oleh Sayyid adalah masuk rumah. Ya. Cuma ya, masuk rumah ada dengan dua cara, melalui mengetok pintu, satunya melalui pintu belakang tanpa mengetok pintu. Nah, intinya kan sama-sama masuk rumah. Cuman sekarang ketika Sayyid kamu itu pengen kamu masuk rumahnya lewat pintu. Kan gitu. Kalau kamu mau lewat belakang ya salah dong. Isa su'ul adab dong. Mafhum? Jadi tujuan saya mengetuk pintu itu bukan karena pintunya, tapi karena perintah masuknya adalah suruh lewat pintu. Saya melakukan umur duniawiyah, saya melakukan tijarah misalkan, ya, untuk menafkahi keluarga. Saya melakukan wahakadha macam-macam, bukan untuk tijarahnya, bukan karena umur duniawiyahnya, tapi karena Allah memerintahkan saya untuk mendekat kepadanya lewat tijarah. Ya, lewat tijarah. Itu artinya apa? Harus niat saya perbaiki ketika saya sedang tijarah. Niat saya adalah apa? Untuk taqarrub kepada Allah. Ya. Makanya nanti di makalah yang ke-9 yakni sata'tian ya, atau makalah yang keberapa? Ya, tanawwu'ul a'mal ay tanawwu'u al-a'mal as-salihah al-muqarribah ila Allah biqadri waridatil af'al. Biqadri waridatil ahwal, ya. Jadi amal-amal yang akan mendekatkan kepada Allah itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang masing-masing. Biqadri waridatil ahwal. Biqadri waridatil ahwal. Ya. Ketika Allah tempatkan dia sebagai pemimpin negara, ya, maka halnya dia adalah ra'isud daulah masalah. Mafhum? Maka dia harus apa? Memimpin negara sebaik-baiknya. Nah, amal yang mendekatkan dia kepada Allah adalah memimpin negara, menjadi imam yang adil. Itu namanya tanawwu'ul a'mal. Berbeda dengan seorang petani. Ya, ahwalnya dia adalah sebagai seorang falah. Ya, maka amal yang mendekatkan dia kepada Allah adalah sebagai seorang petani. Ketika pagi-pagi ke sawah, ya, kemudian mencangkul sambil subhanallah, subhanallah, kan gitu. Ah, amalnya dia adalah apa? Amalnya dia adalah itu. Ya. Itu namanya tanawwu'ul a'mal al-muqarribah ila Allah biqadri waridatil af'al. Waridatil ahwal. Hal kita sekarang bukan sebagai suami. Ya. Jadi tidak perlu mencari nafkah gitu kan. Hal kita sekarang adalah talibul ilm. Maka cara kita mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan mencari ilmu. Ya. Jadi ketika ada di maqam asbab, ya, harus kita lakukan yang sebaik-baiknya. Ya, ketika di maqam tajrid, maka janganlah sampai kita disebutkan dengan apa? Dengan asbab. Oh. Jadi fabatala man qala ya ana ma'a musabbibil asbab fala da'iya li fi an ata'amala ma'a al asbab. Itu arti dari iradatuka at tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Ya, minasyahwatil khafiyyah. Kemudian itu di maqam tajrid, ya. Tadi saya teringat ketika orang ada di maqam, ya, di maqam tajrid, maka kemudian dia tidak boleh ada di maqam asbab, ya. Itu ya dulu siapa? Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ketika umur beliau sering cerita ini, ya, di dalam video-videonya kalau kawan-kawan mengikuti. Ya, ketika beliau berumur kurang lebih 14 tahun. Ya, beliau berumur 14 tahun. Kemudian bapaknya Syekh Mulla Ramadan itu ya'khudh biyadihi. Idh huwa ya'khudh biyadihi. Faqala lahu ya bunai. Ya. Laukana, kurang lebih maknanya fi ma'na, laukana tariqul wusuli ila Allahi fi, ya, fi
fi romhil kanisa atau fi kansi zubalah, ya, dengan menyapu sampah, la ja'altu ka zabbalan. Ya, kalau memang cara untuk wusul, ya, kepada Allah itu adalah dengan cara menyapu kotoran, menyapu sampah dari jalan, maka demi Allah saya akan menjadikanmu sebagai seorang, ya, zabbalan, sebagai seorang tukang sampah. Walakinni a'lamu ya bunai anna tariqal wusuli ila Allah huwal ilm. Ya. Akan tapi saya tahu bahwa cara atau untuk wusul kepada Allah, untuk supaya kita bisa menyembah Allah dengan sebaik-baiknya adalah dengan ilmu. Ya. Maka dari itu saya menjadikan kamu untuk fokus apa? Ilmu. Sehingga apa kemudian walidnya beliau, ya, menanggung kamu sudah tidak usah memikirkan takliful haya. Kamu fokus saja belajar sampai di umur kalau tidak salah 18 atau 17, ya, beliau dinikahkan oleh bapaknya. Qata'a jami'a ma yasrifu 'anil ilm. Ya, bapaknya itu memutus, memotong semua, menghilangkan semua hal-hal yang bisa memalingkan dia dari ilmu. Sampai masalah kalau ya, supaya dia tidak memikirkan tentang hal zaujah, dinikahkan sejak kecil umur 18 tahun. Wa kadzalika masalan, ya, kita dengar Syekh Muhammad Abdu dinikahkan sejak umur 16 tahun. Hatta yartagiz, supaya dia fokus, wa tajarrad lil ilm. Ya, supaya dia fokus untuk ilmu. Dan yang beliau lakukan adalah apa? Yang beliau lakukan adalah betul-betul fokus, ya, betul-betul fokus untuk ilmu. Dan kenapa? Karena itu beliau sedang di maqam tajrid, ya, maqam tajrid. Kemudian beliau tidak mengambil asbab, tidak kemudian bekerja sana sini dan lain sebagainya, ya. Dan hasilnya pun sesuai dengan dan apa? Dan miskul khitam, ya. Berbeda dengan ketika maqam asbab kamu ke tajrid, itu nanti biasanya tidak miskul khitam, atau Allah berkehendaki di maqam asbab kamu kemudian ke tajrid, atau sebaliknya, ya, itu nanti tidak miskul khitam, ya, tidak miskul khitam. Berarti apa? Kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa orang, ya, dalam satu hari itu bisa jadi dia ada di maqam asbab, ya, dan juga bisa berubah kemudian berada di maqam tajrid. Bahkan dalam satu waktu dia bisa berada di maqam tajrid dan juga bisa di maqam asbab, cuma bi'tibarin mukhtalif. Sebagaimana ketika tadi contohnya rajulun qala lahu waliduhu, ya, jangan memikirkan takliful hayah, kamu fokus belajar. Coba, berarti dia sekarang punya dua posisi. Dari posisi untuk mencari masadirur rizq, mencari rizki, dia berada di maqam apa? Maqam tajrid. Dari i'tibar, ibrah, dia harus menuntut ilmu, berarti dia berada di maqam apa? Asbab. Ya. Bahkan di dalam satu waktu dia bisa berada di dua maqam itu. Cuma bi'tibarin mukhtalif, ya. Tab'an bi'tibarin mukhtalif. Ya. Atau bisa jadi masalah dalam satu hari 8 jam pertama dia berada di maqam asbab, ya, 5 jam selanjutnya dia berada di maqam tajrid, ya. Wa hadza kanu yutabbiqun, ya, kana al ulama kanu yutabbiqun hadza, ya, yutabbiqun hadza, ya. Rasulullah aidan kan yutabbiq hadza. Ya, bagaimana, ya, mungkin, ya, sekarang salah satu ada orang yang memisahkan, membuat judul buku yang berbeda-beda walaupun itu menuai banyak kritik. Masalah Rasulullah masalan karoisid daulah, Rasulullah kadda'i ilal Islam, Rasulullah kalmuballigh, Rasulullah karoisul usrah, Rasulullah kazzauj, Rasulullah kalwalid. Syuf, bagaimana Rasulullah bisa menjadi sosok di sekian banyak keadaan, ya. Sekian banyak keadaan, ya. Mungkin kita di belakang Masjid Azhar itu banyak sahibul maktabah, banyak penjual maktabah yang kita lihat mereka beliau-beliau sebagian banyak yang seperti itu, ya. Masalah di maktabah Sakofah, ya, Sakofah Islamnya kalau tidak salah, ya, di situ, ya, di depan penjual ikan, ya, beliau itu multazim, ya, multazim, sahibul maktabahnya multazim, ya. Beliau jam 10, ya, jam 10 itu buka. Kemudian buka, ya. Kemudian itu berarti ketika azan berkumandang dia tutup tokonya. Berarti dari jam 10 sampai jam 12 dia berada di maqam asbab. Kemudian, ya, ketika berazan berkumandang dia tutup, ya, maktabahnya. Kemudian dia ke masjid sholat.
tanpa ada yang tanpa ada kemudian dia meminta, ayo tolong gantikan dulu, saya jaga ini, saya mau sholat dulu lah, tutup ya. Kemudian setelah setengah jam, bahkan kadang satu jam sekalian istirahat di masjid, balik lagi dibuka tokonya lagi. Ya, sekarang kembali lagi ke maqam asbab. Ya. Asar berkumandang, tutup lagi. Maqam tajrid. Ya. Tutuplah ketika masuk waktu asar, tutup sama dia. Maqam tajrid. Ya, salat setengah jam, balik lagi berusaha lagi maqam asbab, berusaha lagi maqam asbab. Wa hakadha sampai kemudian ba'da maghrib, ya. Setelah itu ba'da maghrib sampai isya kemudian dia pulang. Yutabbiq hadha. Ketika dia ada di maqam asbab, ya akhud bil asbab. Ketika ada di maqam tajrid, ya akhud bi at-tajrid. At-tajrid. Ya. Dulu ya, pasar-pasar Islam dulu seperti itu. Ya. Bahkan kalau dulu itu lebih ngeri. Ya, di pasar-pasar ya, ketika di Baghdad masalah, ketika Islam sedang berjaya di sana, lebih ngeri. Ya. Ketika azan berkumandang, langsung semuanya ke masjid tanpa ada yang menjaga toko. Tanpa ditutup tokonya. Syuf kaifa maqam tajrid gitu ya. Wa yatawakkal 'ala Allah gitu kan. Tanpa kalau sahibul maktabah yang tadi seringkali ditutup dia, ya. Ditutup, digembok lagi. Tapi kalau dulu enggak, ya. Azan berkumandang tinggal, khalas tokonya ditinggal, langsung ke masjid. Ya, langsung ke masjid, ditinggal tanpa kemudian berusaha untuk menjaga tokonya. Tanpa kemudian berusaha untuk menjaga tokonya. Ya, ditutup. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang menempatkan posisi pada tempatnya, dia akan miskul khitam. Ada sebuah kisah. Ya. Sahibul maktabah. Sahibul maktabah. Ya. Banyak dengan maktabah-maktabah yang lain dia bersaing. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau sahibul maktabah yang lain itu dia terus buka sepanjang waktu gitu ya. Kadang dia sampai lalai sholatnya atau ya sholatnya telat wahakadah. Sedangkan dia tidak. Waktu buka dia buka, azan berkumandang dia ke masjid. Ya, dia ke masjid. Setelah dia ke masjid, ya khalas wazallaha kaza masalan ba'da sanawat kurang lebih 3 tahun ya. Keuntungan yang didapat oleh hadza sahibul maktabah ya atsalas ad'af salasata ad'af min ghairihi dari yang keuntungan dia itu lebih 3 kali lipat lebih besar daripada sahibul maktabah-maktabah yang lain, padahal dia terhitung masih baru ya. Ketika ditanya kok bisa seperti itu, qala adri, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu kenapa kok keuntungan saya bisa lebih besar daripada penjual maktabah yang lain yang mana mereka lebih lama tinggal di situ, lebih lama berjualan di situ. Ya. Kemudian setelah dilihat kurang lebih keadaannya karena berbeda, karena yang ini ya'khudh bil asbab hina aqamahullah fil asbab wa ya'khudh bit tajrid hina aqamahullah fit tajrid wa fin nihaya miskul khitam. Ya. Wa fin nihaya miskul khitam. Ya. Tamam. Dan dari kebanyakan makom yang Allah tempatkan untuk kita, kebanyakan yang ada pada diri kita itu makom asbab biasanya. Ya. Makom asbab. Jarang sekali ya Allah menempatkan kita pada makom tajrid. Seringnya kita makom asbab. Bahkan setiap hari yang kita lakukan mungkin itu bisa dikatakan sebagai makom asbab. Semuanya itu makom asbab. Atau makom kausalitas ya, sebab akibat. Saya ingin makan, ya harus saya ingin apa namanya itu, saya ingin kenyang, ya harus makan, makom asbab ya. Logika yang sederhana kan seperti itu. Saya ingin kenyang, kok saya tidak kemudian apa, tidak mau masak dan tidak mau makan, bagaimana mau kenyang ya. Wa kadzalika masalan, yang sering saya contohkan, ana urid an anqula hadza al maktab ya, fa dalaltu ad'u Allah taala, Allahumma ya rab unqul hadza al maktab, unqul hadza al maktab, walau qala 100 marrah, walau da'a 1000 marrah, lan yantaqila hadzal maktab. Karena kalau dia ingin berpindah, memindahkan meja ini, menggeser meja ini ke depan, itu ada di maqam asbab. Harus apa? Harus angkat mejanya, taruh geser ke depan. Ya. Tapi dia tidak seperti itu. Dia ada di maqam asbab malah pengennya tajrid. Khalas ana ma'a musabbibil asbab. Allah lah yang akan memindahkan apa? Meja ini. Ya Rabb unkul hadzal maktab. Hatta kamu berdoa di depan meja, mejanya pun langsung gitu kan, gak akan berpindah. Tidak akan berpindah. Illa man rahimah rabbu gitu. Kecuali ya, dia wali betulan gitu kan. Itu beda cerita. Kalau wali karomah dan lain sebagainya beda, beda cerita lah. Beda cerita. Ya, dan seorang wali pun sebenarnya dia tidak suka menunjukkan karomah-karomahnya gitu ya.
tidak menunjukkan karomah-karomahnya. Dan jangan khawatir ya, ketika kita berada di maqam asbab, masalan ya, maka kita harus usahakan sebaik-baiknya di maqam asbab. Sekalipun secara zahir kita rugi ya, kita rugi dalam satu sisi. Kita rugi dalam satu sisi. Ini contoh, contoh. Ya. Masalan walidu Syekh Ramadan Al-Buti Syekh Mula ya, beliau berangkat haji. Ya. Ketika beliau berangkat haji ya. Ketika beliau berangkat haji, beliau ikut rombongan ma'a firqatil hujjaj ya. Kama huwa wa kama huwa ma'lum anna firqatal hujjaj ya lahu ra'isuha wa lahu mursyiduha, sah? Ada pembimbing hajinya kan gitu, yang akan dijadikan sebagai tempat istisyarah, yang akan dijadikan tempat bertanya, yang akan dijadikan tempat wahakala ya. Dan beliau hanya sebagai anggota biasa ya. Beliau sebagai anggota biasa ya, kemudian pergilah ya ke Mekah Mukarramah ya. Dan kemudian ya biasa ya, karena beliau terkenal dengan alimnya, maka orang-orang sering tanya hukum kepada beliau, dijawab sama beliau. Tanya hukum dijawab, tanya hukum dijawab, tanya hukum dijawab. Nah, mursyid dari mursyid firqah hujjajnya itu ya ngeluh datang kepada beliau. Ya, Syekh gitu kan. Saya merasa haji kali ini tidak nyaman. Kenapa? Karena saya tidak bisa beribadah lebih banyak di Masjid Haram. Saya tidak bisa sholat lebih banyak di Masjid Haram. Saya tidak bisa baca Quran lebih banyak di sana. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Wahakadha. Kenapa? Karena sekarang saya sebagai mursyid. Saya punya mas'uliah sebagai ketua firqah. Jadi saya selalu disibukkan dengan apa? Ngurusi ini ada yang sakit, saya harus nganter. Kemudian apa? Ini ada masalah di paspornya, saya harus ngurusi paspornya. Ini ada masalah di ini, saya harus ngurusi ini. Ini ada masalah di ini, saya harus ngurusi ini. Karena dia makomnya dia adalah sebagai mursyid. Halnya dia adalah sebagai ketua firqah. Yang mana dia harus bertanggung jawab terhadap firqahnya dia. Ya. Tapi sehingga dia tidak apa? Syuf. Ya, dia Allah menginginkan dia berada di maqam apa? Maqam asbab, yaitu apa? Menjadi seorang pembimbing haji. Maka yang harus dilakukan adalah ya seperti itu. Harus dia urusi mereka, harus dia urusi anggota hajinya, harus dia ngurus ini, harusnya seperti itu. Tadi saya bilang, bila jadi kita berada di maqam asbab, akan tetapi kita rugi, seolah kita rugi di sisi yang lain. Ya atau tidak? Ya, seperti saya tidak bisa beribadah lama, saya tidak bisa tawaf lama, saya tidak bisa ini itu lama dan lain sebagainya, ya. Kemudian dinasehati sama beliau, khalas, itu adalah maqamnya kamu. Ya, wa fi nihayah kamu akan mendapatkan miskul khitam. Ya, katanya kamu berada di maqam asbab, jangan sampai malah kemudian kamu menyendiri ibadah, itu salah. Kamu sebagai mursyid, maka kamu sekarang berada di maqam asbab. Akhirnya terus kemudian kamu tidak mau bertanggung jawab meninggalkan itu semuanya. Tidak mau ngurusi. Berarti kamu berpindah dari maqam asbab ke maqam tajrid. Syuf, ibadah kamu itu di dalamnya ketahuilah ada syahwat. Ibadah kamu hakikatnya itu adalah tidak ikhlas. Itu salah satu tanda bahwa kamu itu tidak ikhlas. Ketika kamu menyesal, saya tidak bisa beribadah gara-gara saya ngurus ini. Ketahuilah itu ada salah satu tanda bahwa kamu sedang beriktimad alal amal. Ya, yang kita bahas kemarin. Karena ya, iktimad alal amal seolah-olah ketika kamu tidak beribadah lama, tidak beribadah banyak gitu kan. Kemudian apa? Kemudian kamu tidak bisa ya, kemudian hidup kamu akan berkurang. Kemudian rahmat Allah akan berkurang. Kemudian Allah tidak, justru Allah menginginkan kamu sebagai mursyid, maka jadilah mursyid yang baik. Ya. Maka jadilah mursyid yang baik. Ya, jadilah mursyid yang baik. Ya. Maka dari itu di dalam banyak hadis mengatakan innallaha yuhibbu 'abdan atau innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu idza 'amila 'amalan khalas 'amal ayyu 'amal apapun itu syuf 'amalan ya tidak terikat amalan apa gitu ya, amalan fulan amalan amalan apa saja dan orang amalnya beda-beda gitu kan. An yutqinah, ibadahnya dia, taqarrubnya dia kepada Allah adalah dengan memaksimalkan melakukan hal itu ya, melakukan hal itu ya. Jadi jangan ketika di maqam asbab kemudian kamu ke maqam tajrid atau sebaliknya ya, di maqam tajrid kemudian pindah ke maqam asbab ya.
tatbiq amali banyak sekali ya. Wa fil haqiqah hadhihi al maqalah laha suwarun syatta. Ya, banyak sekali contoh-contohnya hal-hal seperti itu dan ulama kita sudah banyak mencontohkan. Kamu tahu ya di depan sana itu di depan Mahato ada Masjid Sidi Soleh Ja'fari. Ya, wa ma adraka Syekh Soleh Ja'fari. Kenal enggak Syekh Soleh Ja'fari? Syekh Soleh Ja'fari itu beliau punya anak ya. Namanya Syekh Abdul Ghani Al Ja'fari. Tahu? Itu makomnya di situ juga. Makom anaknya di sampingnya juga kan ya? Syekh Soleh Ja'fari. Syekh Soleh Ja'fari itu beliau dari kalau tidak salah ya, dari Sudan. Beliau itu dari Sudan. Syekh Soleh Ja'fari itu dulu beliau sudah punya keluarga, ya, sudah punya istri, tapi kemudian beliau menuntut ilmu ke Mesir. Ya. Setelah ke Mesir, ya, kemudian Syekh Soleh Ja'fari itu salah satu waliun min auliyaillah gitu ya. Wali beliau itu. Tapi kewaliannya beliau itu didapatkan dengan susah payah, ya. Beliau itu salah satu ulama Azhar. Beliau awalnya belajar ke Azhar, talib, yakni kal akhirin, ya, pelajar seperti biasa, seperti yang lain, ya, seperti yang lain. Akan tetapi kemudian belajar, kemudian diberikan karomah, kekuatan, hafalan ini itu, ya. Akhirnya kemudian Allah, ya, Allah bukakan pintu pemahaman dan kemudian ajazahu masyayikhuhu bitadris. Padahal beliau bukan orang Mesir, tapi beliau dari Sudan. Tetapi beliau diakui keilmuannya hatta darasa fil jami'il Azhar, ya. Wa tawalla mansibat tadris fil jami'il Azhar. Dan beliau itu tidak pernah keluar dari Masjid Azhar, kecuali hanya untuk haji, umrah, ya, ataupun qada'ul hajah. Bas. Tidak pernah keluar Masjid Azhar. Tiwal hayatihi fi Masr tidak pernah keluar Masjid Azhar. Ya. Banyak ulama yang datang ke Masjid Azhar. Hatta banyak ulama asli dari Mesir, Masyaikh Azhar gitu ya. Mereka keluar dari Masjid Azhar. Beliau tidak keluar dari Masjid Azhar. Ya. Jalasa biasanya duduk di sohan masjid. Makanya kalau kamu lihat foto-fotonya beliau, galeri fotonya beliau, seringkali beliau duduknya ada di sohan masjid gitu ya. Banyak ulama yang ingin ketemu beliau ada di sohan masjid. Ya. Rumahnya adalah Masjid Azhar, tidak mau keluar dari Masjid Azhar. Hatta ulamanya, ulama dari Mesir pun, asli Mesir pun itu keluar dari Masjid Azhar. Huwa la yakhruju minal jamil Azhar. Ya. Kenapa? Karena Masyaikh Azhar kan kalau di Mesir, kalau yang asli Mesir punya keluarga enggak di Mesir? Punya, pasti akan ada suatu saat dia akan keluar dari Masjid Azhar. Enggak mungkin keluar dari Masjid Azhar. Dan beliau itu dari Sudan. Ke Mesir rumahnya beliau wa tajarrada lil ilm, ya. Keluar dari makom asbab, yaitu apa? Tadi saya sampaikan, beliau itu punya keluarga dan punya anak. Ya, punya istri dan punya anak di Sudan. Terus yang ngurusi istri dan anak dan keluarga yang lain itu siapa? Anaknya beliau sendiri. Yaitu apa? Syekh Abdul Ghani Al Ja'fari. Beliau lah yang ngurusi keluarga. Khalas. Sekarang yang ngurus keluarga malah siapanya? Anaknya gitu ya. Wal ab tajarrada lil ilm wa la ya'khudhu bi asbabi hayatil usra. Ya. Tidak bekerja dan tidak kemudian mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu yang beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau melihat keluarga sudah cukup diurusi oleh anak saya sendiri, yaitu siapa? Syekh Abdul Ghani itu. Ya. Ibnuhu. Ya. La ya'khudhu bil asbab. Ya. Wa fi nihaya apa? Miskul khitab. Ya. Karena beliau tahu bahwa beliau itu ada di maqam tajrid. Ya. Dan beliau tidak mau mengambil asbab. Ya, boleh jadi kan ketika beliau di makam tajrid beliau mengambil asbab pulang ke Sudan, balik lagi untuk bertemu dengan keluarga. Walakinnahu la ya'malu dhalik. Ya, li'annahu ya'lam anna Allah aqamahu fi maqam at-tajrid, la fi maqam al-asbab. La yakhruju aslan minal jami' al-azhar. Ya. Hidupnya hanya satu tempat ginilah, satu kotak. Kalau mau istirahat ya hanya satu kotak seperti itu aja. Satu kotak di Masjid Azhar. Ya, wadhalla yudarris min sa'ah jam 12 sampai isya.
Isya kemudian baru istirahat. Ya tidak keluar dari Masjid Azhar. Aslan sama sekali tidak pernah keluar dari Masjid Azhar. Ya. Baru kemudian setelah beliau wafat, ya, anaknya itu Syekh Abdul Ghani Al-Ja'fari, itu baru datang ke... ini juga anaknya sangat luar biasa. Anaknya Syekh Abdul Ghani itu ketika Syekh Saleh Ja'fari lagi di Mesir, anaknya beliau itu lagi di Sudan, beliau itu punya sawah. Beliau berbisnis, ya. Kemudian menjadi ibaratnya seorang pebisnis sukses lah. Pebisnis sukses. Pebisnis sukses. Ya, kemudian setelah bapaknya meninggal, Syekh Saleh Ja'fari, ya, akhadha qararan fi an yadhhaba ila Masr wa yuhyi fikrahu wa yuhyi ma katab, ma katab. Ya, beliau mengambil qarar, beliau meninggalkan semuanya. Sawahnya beliau tinggalkan, ya, kemudian usahanya beliau tinggalkan, ya. Kemudian apa? Kemudian beliau ke Mesir untuk menghidupkan apa yang pernah dilakukan oleh Syekh Saleh Ja'fari di Mesir. Makanya sekarang kita melihat masalah ada Masjid Saleh Ja'fari, dan di Mesir ini ada 80-an masjid yang dinamakan dengan Al-Ja'fari. Itu yang itu sebab yang melakukan itu adalah anaknya Syekh Abdul Ghani itu. Ya, bahkan setiap masjid itu ada muassasahnya, muassasah tibbi, ya. Makanya di sampingnya ada rumah sakitnya dihidupkan pemilik, ya. Kemudian ada miladnya, so. Ada haflatu milad, ya. Haulnya. Kemudian juga buku-bukunya, itu buku-bukunya yang ngarang itu bukan Syekh Saleh Ja'fari. Yang nulis, ya. Dan itu diterbitkan setelah beliau wafat. Dan yang melakukan adalah Syekh Abdul Ghani. Ya, kamu lihat di Maktabah Jawab, makanya kemudian ada Maktabah Jawab Mi'ul Kalim. Itu yang mentaksis juga Syekh Abdul Ghani. Dan isinya banyak sekali, kamu ingin tahu buku-bukunya Syekh Saleh Ja'fari, ada di situ semuanya. Dihidupkan oleh anaknya itu. Hatta tufiya wa dufina bijanibihi. Sampai wafat di sini. Akhudha qararan hakadha. Hadha ma'na, ya, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil 'aliyyah aw fi nusbatin ukhra 'anil rutbatil 'aliyyah. Terakhir terhadap makalah ini yang perlu digarisbawahi adalah apa? Ya. Adalah maqam tajrid, ya, dan maqam asbab yang dimaksud oleh beliau itu adalah maqam tajrid dan maqam asbab yang terikat oleh syara', yang terikat oleh syara', ya. Baik maqam tajrid atau maqam asbab yang beliau maksud di sini adalah apa? Adalah yang sesuai dengan syara'. Kalau kita berada di maqam asbab, kemudian kok asbab yang tersedia itu harus menabrak syar'ullah, ya, maka dalam keadaan seperti itu sebenarnya dia bukan berada di maqam asbab, tapi dia berada di maqam tajrid. Ya, contoh yang gampang. Ya. Ada seorang, ya, yang kemudian harus menafkahi keluarga, akhirnya dia yang dia lakukan adalah merantau. Ya. Masalah dia merantau ke Eropa, masalah, ya, ke Amerika, masalah, ya, dengan harapan beliau akan mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, wahakadha. Rupanya setelah beliau ke sana, ya, setelah dia ke sana, dia akhirnya bekerja, ya. Dan masalah yang pekerjaan yang memungkinkan buat dia, masalah, ya, adalah pekerjaan yang haram. Oh, dia sedang ya'khud bil asbab. Tapi pekerjaan yang memungkinkan untuk dia lakukan di sana adalah pekerjaan yang haram. Ya. Pekerjaan yang menabrak syara'ullah, yang menabrak syara'ullah. Nah, dalam keadaan seperti itu sebenarnya dia itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan dia bukan di maqam asbab, tapi di maqam tajrid. Ya. Jadi bagaimana kalau ada pertanyaan? Bagaimana saya mengetahui saya sekarang berada di maqam asbab dan saya sekarang berada di maqam tajrid? Ya, dilihat asbab yang memungkinkan kamu untuk kamu lakukan, apakah itu asbab yang sesuai dengan syar'ullah atau tidak? Kalau itu sesuai dengan syar'ullah, maka itu kamu sedang berada di maqam asbab. Berada di maqam asbab. Ya. Contohnya tadi dia rajul, ya, dia tidak punya pekerjaan, dia adalah untuk yang haram, berarti menabrak syar'ullah, ya, menabrak syar'ullah, ya. Atau seringkali masalah antara tajrid
dan asbab itu bertentangan. Ya, itu mana yang harus kamu ambil? Contoh masalah, ya, ada orang punya tanggung jawab untuk tarbiyatul aulad. Berarti ada di maqam apa itu? Maqam asbab. Ada di maqam asbab. Kemudian akhirnya, kemudian itu harus tarbiyatul aulad. Tanggung jawabnya adalah tarbiyatul aulad dan memberikan nafkah kepada keluarga. Akhirnya dia harus tijaroh. Ketika dia harus tijaroh, dia juga sedang berada di maqam asbab. Hanya saja sekarang, ketika dia tijaroh, maka aulatnya terlantar. Ketika dia harus melakukan tarbiyatul aulad, maka dia tidak bisa tijaroh. Dua-duanya ada di maqam asbab. Kamu dia tarbiyatul aulad asbab, kemudian tijaroh asbab. Dan sekarang dua asbab itu saling bertentangan. Karena kalau kamu sibuk tarbiyatul aulad, masalah kemudian istrinya sudah meninggal. Ya, dan kemudian dia tidak mempunyai uang untuk menyewa orang untuk mengasuhnya atau hanya sekedar memasukkan dia ke dalam lembaga pendidikan tertentu. Ya. Supaya tarbiyatul aulad di maqam asbab, dia harus meninggalkan tijaroh berarti. Karena harus mengurusi anak. Ya. Dan kalau mengurusi anak, dia tidak bisa tijaroh. Berarti apa? Tidak ada nafkah. Ketika dia tijaroh, tarbiyatul aulad terlantar. Dalam keadaan bisa jadi akan ada orang dalam posisi seperti itu. Ya. Tinggal dilihat. Ya. Disitulah nanti kemudian harus didahulukan. Ya. Sekarang tijaroh itu adalah asbab dunyawiyah dan tarbiyatul aulad adalah asbab ukhrawiyah. Berarti mana yang lebih didahulukan? Ukhrawiyah. Tapi kan efeknya saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa bekerja. Sama kayak tadi seseorang merantau, setelah merantau rupanya di sana hanya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Itu berarti apa? Berarti dia berada di maqam asbab, tapi asbabnya itu bertabrakan dengan syar'ullah. Ya. Dan itu maknanya apa? Allah memanggil dia, ayo kamu jangan ke maqam asbab, sekarang lakukanlah maqam tajrid. Ayo balik ke negara kamu, ya. Kemudian lakukanlah di situ yang memungkinkan untuk kamu lakukan. Dia kemudian boleh mengatakan, loh, saya merantau itu karena di tempat saya nggak mempunyai pekerjaan. Kan begitu? Ya. Kalau saya di sini berarti saya tajrid dong, saya tidak asbab. Ya, karena saya tidak bekerja, di tempat saya tidak punya pekerjaan. Disitulah kemudian apa? Kemudian daur al-iman yaf'al. Daurul iman yashghal. Disitulah kemudian keimanan seseorang sedang diuji. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sedang di maqam asbab, kemudian menabrak syar'ullah, tidak ada artinya dia sedang mengambil maqam asbab. Kenapa? Karena justru ketika dia di maqam asbab, dan asbabnya adalah yang menabrak syar'ullah, itu artinya Allah menginginkan kamu tidak melakukan asbab. Allah menginginkan kamu ada di maqam tajrid. Ya. Disitulah kemudian ya, berlaku daurul iman. Daur al-iman. Disitulah kemudian kamu harus berpegang dengan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ya, kemudian harus berpegang dengan ayat. Ya, kemudian boleh jadi dia kemudian mengatakan apa? Bukankah dulu Sayyidina Umar masalah? Nanti kalau saya pulang ke rumah saya tidak bekerja dong. Bukankah Allah innallaha yakrahul abdal battal? Bukankah kemudian Allah membenci hamba yang pengangguran? Gitu ya. Bukankah dulu Sayyidina Umar? Ya, kemudian ketika ke masjid. Ya. Ketika ke masjid kemudian menemukan para sahabat yang lain di masjid. Ya, pada sholat gitu kan. Kemudian pada zikir dan lain sebagainya dimarahin semuanya oleh Sayyidina Umar. Keluar. Ya. Ala tadhabuna ila suq. Ya. Ala inna samaa'a la yunzilu matar la yunzilu dhahaban. Ya. Bukankah langit itu tidak menurunkan emas, tidak menurunkan rezeki, tidak? Ala tadhabuna ila suq. Ayo pada dimarahin oleh Sayyidina Umar. Kenapa kalian masih di sini sejak pagi sampai siang? Tidak kemudian bekerja dan lain sebagainya. Kan gitu. Bukannya Sayyidina Umar melakukan saya supaya bekerja. Kalau saya pengangguran itu bagaimana? Lah. Ya, maqam kamu itu bukan di maqam asbab. Maqam kamu itu adalah di maqam tajrid. Dan disitulah sekali lagi daurul iman yaf'al. Daurul iman yashghal. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti yang harus kamu dahulukan adalah tarbiyatul aulad daripada tijarah. Karena tijarah adalah sebab duniawi. Tarbiyatul aulad adalah sebab ukhrawi atau minad din. Ya, berarti harus dilakukan din ala dunia. Ya.
Terus nanti saya enggak bisa bekerja dong, saya enggak punya ini dong, saya enggak punya itu. Itulah keimanan di situ sedang diuji. Ketebalan iman di situ sedang diuji, ya. Kamu mau i'timad 'alal amal, bukankah di situlah kemudian kamu harus mempunyai prinsip bahwa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Ketika harus mendahulukan ya tarbiyatul aulad daripada tijarah, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di situlah baru kemudian maqamnya berbicara tentang ayat itu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Di situlah maqamnya saya berbicara tentang ayat itu, ya. Wa dar'ul mafasid aidan apa? Muqaddamun 'ala jalbil muqaddamun 'ala jalbil masalih. Muqaddamun 'ala jalbil masalih. Taib, ya. Di situlah dulu yang kemudian dilakukan oleh keluarganya Syekh Ramadan Al-Buthi sekali lagi, ya. Beliau dulu itu asalnya dari Turki, ya, dari desa negara ya, namanya Buton, Buton. Makanya yang lahir di situ julukannya apa? Al-Buthiyu, Al-Buthiyu, ya, dari Turki. Tapi yang dilakukan ya ketika waktu itu kan sedang ada apa? Thawrah Turki, ya. Ada nizam kalau pernah dengar Kemal Ataturk, ya. Yang kemudian apa menggantikan yang mana misinya itu tidak hanya menghancurkan Islam. Laisa faqat al-qada' 'ala al-Islam, bal al-qada' 'ala atharil Islam. Tidak hanya ingin menghancurkan Islam saja. Semua hal-hal athar-athar yang berhubungan dengan Islam beliau hancurkan. Misinya memang dihancurkan. Ya, misinya dihancurkan. Buku-buku Islaman dihancurkan, ya. Kemudian museum-museum Islam dihancurkan. Ya, kemudian hatta kemudian naha 'anil adzan kama huwa ma'lum, kemudian baca Quran harus kemudian apa dengan bahasa Turki, ya, kemudian wahakadha. Jadi keadaan waktu itu tidak memungkinkan untuk berusaha, tidak memungkinkan untuk berusaha. Akhirnya apa, ya, dan bahkan beliau itu punya sawah banyak sekali di situ, dagang banyak sekali di situ. Fa akhadha qararan, kemudian hijrah. Kenapa? Karena fa ardullahi wasi'ah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya. Harus apa? Harus pindah, harus pindah. Jadi sekali lagi ya sebagai penutup ketahuilah ya maqam yang sedang Allah inginkan untuk kita. Ya. Ketika kita sudah mengetahui maqam kita, khalas, lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan untuk kita. Ya. Untuk kita. Ya. Ada dua mauqif, ya, di mana rupanya kedua belah pihak itu sama-sama faham dengan posisinya masing-masing. Ya. Kamu tahu Tatar, orang pasukan Tatar, orang-orang Mongol, ya, yang mana pada waktu itu ya, mereka sedang mau menghancurkan negara-negara Islam. Ya. Bahkan ibu kota khilafah Islamnya di Baghdad hancur pada waktu itu. Ya. Banjir darah. Bahkan kuda-kudanya orang Mongol itu ya ketika apa namanya itu darahnya itu sampai setengah kaki kuda gitu, ya, karena betul-betul dibantai, ya. Banjir darah, ya. Banjir tinta juga, banjir tinta, karena Kutub Islamia waktu itu salah satu perpustakaan terbesar ada di Baghdad, buku-bukunya itu dibuang semua ke sungai, ya, akhirnya sungainya menjadi sungai tinta wahakala, ya. Kamu tahu mereka takluk sama siapa? Takluknya adalah ya waktu di perang namanya perang Ain Jalut, kalau pernah dengar perang Ain Jalut, ya, yang mana pada waktu itu salah satu pemimpin pasukannya adalah Dhuhir Baibars, ya, di situ ada Dhuhir Baibars itu panglima perangnya salah satunya waktu itu, ya, Dhuhir Baibars yang mana dari bangsa Mamalik, ya, dari bangsa Mamalik. So pada waktu itu di Mesir, itu waktu itu di Mesir, ya, orang-orang Mamalik di Mesir. Dan waktu itu adalah zamannya Ibnu Daqiq Al-Aidi aidha. Ibnu Daqiq Al-Aidi. Ya. Anak tepung boleh. Ibnu Daqiq Al-Aidi. Karena katanya kakeknya waktu itu sukanya kayak gitu, suka bikin makanan dari daqiq. Makanya kemudian beliau mendapatkan julukan Ibnu Daqiq, gitu, ya. Sudah pernah ziarah belum ke makam beliau? Oh, ziarahlah. Ya. Kemudian waktu itu apa yang dilakukan oleh para pasukan perang dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Daqiq. Syuf. Para pasukan perang mengetahui bahwa maqam, ya,
kedua-duanya itu tahu maqam asbab. Para ulamanya Ibnu Dakik juga tahu maqam asbab, ya. Jadi tugas setelah kita mengetahui maqam kita, selanjutnya kita juga harus pintar, cerdas menentukan asbab yang mau kita ambil. Jangan sampai sekarang saya sudah tahu nih, maqam kita adalah, maqam saya adalah maqam asbab, dan saya harus mengambil asbab. Nah, sebab yang saya, kemudian tugas selanjutnya adalah saya menentukan asbab yang tepat untuk saya ambil. Ya. Contoh gampang dalam menuntut ilmu adalah masalah, saya sekarang tahu bahwa maqam menuntut ilmu adalah maqam asbab. Berarti saya harus mengambil apa? Asbab. Nah, sebab yang saya harus ambil itu harus benar. Ya. Dalam hal ini masalah belajar tidak tadarruj masalah. Ya. Saya langsung membaca aswa'iyan. Itu kan termasuk sabab. Termasuk apa? Termasuk al-akhdubil asbab. Akan tetapi sababnya tidak tepat. Harus belajar satu-satu dong, mulai dari ilmu nahwunya diperkuat, ilmu alatnya diperkuat, ya, mulai dari ilmu-ilmu dasarnya gitu di setiap fan masalah. Kemudian hadisnya juga diperkuat dulu, mulai dari matan baikuniyah kita perkuat, ya. Kita mulai juga masalah ilmu mantiknya, dimulai dari ilmu mantik dan dimulai dari ilmu nahwu. Sorofnya juga diperkuat dulu. Jangan kemudian itu semuanya belum, kemudian kita mengambil asbab yang lebih tinggi. Ah, itu artinya tidak tepat dalam mengambil asbab. Dan itu yang akan kawan-kawan jalani di rumah syariah insya Allah, ya. Dan yang sudah mengalami gitu. Karena ada yang sudah, ada yang mau. Jadi asbabnya juga harus tepat. Nah, di sini makom panglima, makom yang bisa perang seperti Thohir Baibars, yang beliau lakukan apa? Keluar bersama pasukan, keluar dari Mesir, ya, membawa pasukan, membawa pedang, senjata, menghadapi para pasukan Mongol. Yang dilakukan oleh Ibnu Dakik itu apa coba? Beliau yad'un nas ya fi syawari' wa yad'uhum ya liyadhhabu ila al-jami' al-azhar wa yaqra sahih al-bukhari min awwalihi ila akhirih. Kullun minhuma min Thohir Baibars wa Syekh Ibnu Dakik ya'khudhani bil asbab. Ya, ya'khudhani bil asbab walakin as-sababu mukhtalif. Ya. As-sabab alladhi akhadahu Thohir Baibars ghairu sabab alladhi akhadahu Ibnu Dakik. Karena seandainya saja Ibnu Dakik mengambil sebab sebagaimana yang diambil oleh Thohir Baibars, apa yang akan terjadi? Mati sia-sia, bukan mati syahid tapi mati sangit lah. Tahu sangit? Ya, gosong mah. Karena laisa lahu ahliyah ya fi al-mukhasamah masalan, fi al-mubarazah. Laisa lahu ahliyah. Ahliyahnya Ibnu Dakik adalah membaca Sahih Bukhari. Dan ternyata apa? Yang dilakukan oleh keduanya itu berbuah manis. Ya, berbuah manis. Thohir Baibars bersama pasukannya yang sangat kuat itu berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Ya, berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Itu setelah Ibnu Dakik memberi kabar lewat utusan. Ibnu Dakik itu di Masjid Azhar, ya, itu membaca terus Sahih Bukhari bersama, ya, bersama para penduduk Mesir waktu itu. Ketika khatam dari awal itu dibaca sampai akhir, ketika sudah khatam, ya, kemudian Ibnu Dakik mengutus seseorang, ya, untuk memberi kabar kepada Thohir Baibars, kepada para pasukan yang dibawa oleh Thohir Baibars. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Dakik? Ya fulan, kullahum annallaha qad nasarahum. Katakanlah kepada mereka, beri kabar kepada mereka bahwa mereka itu pasti menang. Diberi kabar itu, setelah diberi kabar dan kabarnya sampai, tidak lama kemudian menang betulan. Menang betulan. Ya. Dan waktu itu kamu tahu Imam Nawawi itu juga berada di mana? Di Baghdad yang sedang diserang. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Imam Nawawi hal akhadha qararan, ya, untuk melawan mereka? Hal akhadha? La. Apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi? Lari ke Mesir. Ya. Pergi dari Baghdad kemudian lari ke Mesir. Laulahu, kalau seandainya saja bayangkan, seandainya saja pada waktu itu Imam Nawawi mengambil asbab, mengambil qarar. Sebabnya adalah apa? Ikut menyerang ya pasukan Tatar. Ya. Apa yang terjadi? Meninggal, mati sia-sia. Tapi tidak seperti itu yang beliau ambil. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa ya, ketika kita sudah tahu bahwa saya sekarang berada di maqam asbab, maka ambillah asbab. Cuma yang tugas kamu selanjutnya adalah sebab yang mau kamu ambil itu harus sebab yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga kalau maqam tajrid khalas, sahal. Ketika maqam tajrid khalas, jangan kemudian diurusi. Ya. Jangan kemudian ikut campur di sana. Ya. Jangan kemudian ikut campur di sana.
Ya, justru nanti di makalah yang selanjutnya juga, ketika Allah menghendaki kamu di makam tajrid, kok kemudian kamu disibukkan dengan makam asbab, ya itu apa? Itu tanda bahwa hati kita mati, ya. Dalilun alam timasi basarik, itu tanda bahwa hati kita mati, ya. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal yang Allah pengen kita tidak melakukan itu, ya. Jadi sekali lagi, sadari bahwa kita sekarang berada di makom yang mana, asbab atau tajrid. Setelah itu kemudian khudh qararan munasiban, ya, fi hadza al maqam hadza wallahu a'lam. Sekali lagi kita baca, ya, makalah yang kedua. Qal iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min ash-shahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Inhitat yani turun dari himmah yang 'aliyah, turun dari rutbah yang 'aliyah. Inhatta inhitat itu artinya turun. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه